Malaysia muncul juara dunia di Kejohanan Golf Amatur Dunia WAGC 2015 yang berlangsung di Antalya, Turki baru-baru ini. Diwakili oleh bekas penjaga gol Kedah dan Kebangsaan, Azmi Mahmud dan empat lagi pemain amatur terbaik negara, Malaysia memastikan kejuaraan selepas menumpaskan Singapura dengan kelebihan 7 pukulan. Kejohanan yang berlangsung dari 28 November hingga 5 Disember lalu menyaksikan 5 wakil negara berentap dengan 300 peserta dari seluruh dunia di Belek, Antalya, Turki. Azmi Mahmud mengetuai cabaran apabila turun dalam kategori A, handicap 0 hingga 5, Muhammad Arif Satari, handicap 6 hingga 10, Kelvin Chai, handicap 11 hingga 15, Ahmad Zain, 16 hingga 20 dan Suresh Kumar Doresami, handicap 21 hingga 25. Bagi kategori B, Muhammad Arif Satari berjaya muncul juara sementara Kelvin Chai menjuarai kategori C. Malaysia ditabal selaku juara keseluruhan selepas mencatat 851 mata selepas 4 hari kejohanan meninggalkan pencabar terdekat Singapura dengan kelebihan 7 pukulan. Vietnam terpaksa berpuas hati di tempat ketiga dengan 871 mata. Memasuki edisi ke-21, Kejohanan Golf Amatur Dunia ini menyaksikan semua finalis dipilih berdasarkan pusingan kelayakan di negara masing-masing. Juara setiap kategori dipilih selepas memenangi Grand Final Kebangsaan yang berlangsung di Club Golf Temple Park November lalu. Tahniah diucapkan kepada pasukan WAGC Malaysia.